kami. Berilah mereka kekuatan zahir dan batin agar oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Enggak ada bantuan dari Bapak pemerintah ya, dari Allah, kau kan membantu itu lah. Enggak kami bukan mensyukuri, mudah-mudahan masyarakat Rawarit dan sekarang ke depan menjadi daerah yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah yang terhormat Bapak Jenderal, mudah-mudahan Bapak ada hikmahnya di sini, bisa mengayomi, bisa menjadi pandan waringin di desa Rawarit. Kesalahan Pak yang ada di petani garam ini, pertama terkait soal harga, ini sudah menjadi permasalahan klasik ya Pak, dari dulu harga terus-terusan anjlok karena di sini kami petani tidak bisa langsung menjual ke pihak perusahaan ataupun PT-PT Pak, kami menjualnya ke para tengkulak Pak atau kartel, sehingga harga yang menentukan adalah kartel. Atas keluhan itu kami tentunya minta agar ada HET Pak, karena di garam itu selama ini tidak ada HET, sehingga harga garam terus dipermainkan Pak. Permasalahan selanjutnya yaitu soal impor. Seringkali pemerintah pusat mengimpor garam padahal di sini sedang panen raya Pak, sehingga membuat harga di petani tentunya sangat tidak manusiawi Pak, bahkan di tidak 150 bahkan di bawah 100 pun kita pernah merasakan gitu. Nah ya tentunya kami mengharapkan ketika garam di sini melimpah, pemerintah jangan membuat kebijakan untuk mengimpor garam Pak. Alasan yang saya dengar pemerintah mengimpor garam itu karena garam lokal tidak bisa masuk untuk industri. Nah garam itu untuk mengurangi industri, padahal kami petani lokal sangat mampu Pak untuk membuat garam yang kualitasnya sangat bagus dan bisa masuk impor, bisa masuk industri Pak. Permasalahan selanjutnya terkait Jawa Barat ini menjadi apa, Kabupaten Cirebon menjadi produsen garam terbesar Pak. Nah Kabupaten Cirebon penghasil garam terbesar ya di Kecamatan Pangenan, kalau nggak salah ada 5 desa Pak, 5 desa. Nah dari Kecamatan Pangenan yang 5 desa ini terbesar di wilayah Rawarit ini Pak, sampai 100 hektar lebih ya kecamatan disebutkan. Nah sudah 2 tahun ini sebagian petani menangis Pak, karena kondisi abrasi terus terjadi, air pasang terus naik, sebagian petani 2 tahun ini tidak bisa mengolah garam mereka karena terendam air pasang. Nah harapan kami Bapak Muldoko bisa membantu keluhan-keluhan kami tadi Pak, mungkin dengan membereskan laut supaya tidak abrasi kayak gitu Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Saya mewakili petani garam wilayah Kecamatan Kapetakan Pak, Cirebon Utara. Untuk keluhan petani garam di wilayah kami itu problem utamanya akses jalan menuju lokasi tambak garam tersebut. Dan kedua harga di sana itu sangat-sangat rendah Pak. Maka petani di sana banyak yang mati suri, dalam arti tidak menggarap garam, terkendala harga yang tidak sesuai dengan biaya produksi gitu Pak. Dan terutama makanya alat-alat mesin-mesin yang mandek jadi terkendala rusak karena mandeknya produksi Pak. Dan faktor utama jalan, jadi biaya produksi agak besar karena untuk mengangkut dari lokasi tambak ke area untuk tempat penampungan kok agak jauh dan akhirnya rusak gitu Pak. Terima kasih. Saya nggak jangka bisa banyak begini. Saya pikir tadinya hanya kongko-kongko aja begitu, beberapa orang ya. Tapi alhamdulillah kita bisa banyak mendengarkan.
kepada masyarakat bahwa ya apa kantor kepala staf presiden itu memiliki program yang namanya KSP mendengar. Kita lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi keluhan bagi masyarakat. Tidak hanya di kantor, tetapi kita juga mengirimkan beberapa pegawai KSP untuk menyebar kemana-mana. Pemerintah sedang menyiapkan, kita sudah rapat 3 kali ya, untuk import garam ke depan itu diarahkan kepada user langsung, ya, pabrik-pabrik atau industri-industri itu nanti dia yang akan import, tidak melalui pihak ketiga. Nah, itu harapannya adalah garam yang diimport itu sesuai dengan kebutuhan industri yang berkaitan, ya, industri yang bersangkutan, sehingga tidak ada garam yang bocor ke pasar. Itulah garam-garam yang bocor ke pasar, itulah yang merusak garam para petani, harga garam para petani. Dilihat dari indikatornya, kenapa harga garam petani itu murah, kan begitu? Ya logikanya kalau ada garam petani yang murah harganya, maka ada sesuatu yang nggak semestinya sesuai dengan kebutuhan industri itu. Nah, itu kira-kira. Kalau mengenai HET gimana Pak? Ya nanti saya belum bisa nyampaikan di sini karena ini urusannya Menteri Perdagangan. Saya akan memberikan input kepada beliau. Ini ada tuntutan dari masyarakat garam, petani garam untuk dapatnya ditentukan harganya melalui HET. Nanti akan kita sampaikan. Adanya kebocoran garam itu akan ditanggulangi secara hukum atau gimana Pak? Melalui upaya regulasi. Dengan regulasi yang ketat bahwa import garam itu hanya oleh korporasi atau industri-industri sesuai dengan kebutuhannya, dapat dipastikan tidak ada lagi nanti garam yang pergi ke pasar. Nah, itu. Pak, kebijakan itu akan kapan diterapkan, Pak? Ya ini sudah 3 kali kita rapat ya. Saya kira secepatnya lah itu. Ya. Apakah tahun ini bisa menjamin impor tepat sasaran itu, Pak? Kita belum bisa pastikan ya, karena apa? Karena import kita masih cukup besar ya. Industri terlambat atas kebutuhan garamnya, maka itu akan mempengaruhi luar biasa nanti ya, mempengaruhi ekspor, mempengaruhi tenaga kerja dan seterusnya. Memang kita ini yang di atas yuk ini semua yang ada yang asli. Ini udah pakai gigi membran ya? Iya, ada yang medium ya? Dan ada yang non medium, itu yang pakai gigi membran ya. Siap sih.